Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma tawfiqi wa'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah khail wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin wa usalli wa usallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara saya, Tuan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Saudara Menteri Agama Dr. Muhammad Naim, Ketua Polis Negara Tuan Zira Zarudin, Saudara Sheikh Zaid yang menyelenggarakan majlis, membantu tetamu-tamu, Tuan Imam, Tuan-tuan Guru, Syekh-syekh saya pun ada di sini, dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Majlis ini sebenarnya sangat bermakna, suatu ikhtiar mengumpulkan para hufaz untuk menanam semangat dan juga memberikan harapan. Dan untuk itu saya ucapkan penghargaan khusus kepada Sheikh Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Kerana ini ikhtiar dia, ini dorongan dia, ini dipayungi oleh beliau, dan sentiasa menggesa saya terus memberikan sokongan dorongan. Sebab itu saya terfikir tadi tatkala mendengar pidato beliau dengan segala asakan, hentaman, kecaman dan fitnah terhadap dia, mungkin dengan doa para hufaz dia terdiri dengan kekuatan dan semangat yang kental. Tapi anak-anak dikasih sekalian, untuk apa kita anjurkan majlis seperti ini? Untuk menjelaskan bahwa kerajaan madani ini punya prinsip yang jelas. Jangan hiraukan apa yang diungkapkan di luar. Anak-anak sendiri tahu, pernahkah sebelum ini, sejak negara merdeka tahun 1957, negara memberi perhatian sebegini berat kepada para hufaz? Pernahkah sebelum ini difikirkan dengan jumlah yang besar, ratusan ribu, kemana arah mereka dalam bidang pekerjaan dan kehidupan mereka? Mungkin ada, tapi tidak pernah terurus, terencana seperti yang dilakukan sekarang, terutama atas ikhtiar Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid. Diberi ruang bagaimana setelah menjadi hafiz, bagaimana peluang itu yang dicadangkan tentang Tibet. Dan dalam jemaah menteri ini, menteri-menteri dari pelbagai kaum dan pelbagai agama, tidak ada langsung halangan. Diusulkan, disokong oleh kementerian-kementerian, dan diluluskan sebulat suara oleh jemaah menteri untuk mengangkat kedudukan anak-anak hufaz kita. Sebab itu saya mulakan dengan ayat Al-Quran dan menyeru kepada dakwah. Wa amil salih, dengan amal salih. Kerana ukuran kita itu bukan kelantangan kita bicara, bukan jeritan kita, bukan menanam kebencian. Agama itu membawa kepada rasa kasih sayang, dan ini harus dibawa. Kalau ada lagi kekurangan, sama ada untuk hufaz, ada cadangan lain, sila kemukakan. Kalau ada lagi hal-hal yang patut diperbaiki di JAKIM, sila kemukakan. Ataupun dalam urusan ekonomi, atau pendidikan,
harus ada ruang, kerana kita dalam kerajaan hari ini, anak-anak dikasih sekalian, kita bagi ruang. Sebab itu kita harus ingat, jangan kita hafal. Di antara hadis awal yang semua kita kuasai dan hadam, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, tetapi amalannya benci. Dan Islam itu dilihat sebagai satu agama yang menakutkan. Islam itu agama-agama rahmah, kasih sayang. Apalagi dalam negara Malaysia ini, ada umat Islam, ada bukan Islam. Apakah contoh terbaik yang boleh kita kemukakan? Dasarnya, program-programnya. Tetapi contoh terbaik adalah qudwah hasanah. Sebab itu menyeru kepada kebaikan itu satu tuntutan. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Menyampaikan dengan penghayatan. Sebab itu soal akhlak penting. Dalam mahkamah tahfiz, pengawasannya bukan soal paritnya, kipas anginnya, tandasnya. Ya, itu diperlukan. Tetapi dengan akhlak anak-anak yang dilatih, dengan disiplin sebagai contoh qudwah hasanah di kalangan masyarakat kita. Sebab itu anak-anak dikasih sekalian, terus tumpu dalam amalan kita. Yakin bahawa masa depan kita insya-Allah cemerlang. Tegap dengan pendirian kita bahawa mesej Islam ini mesej kebenaran. Risalah Islam ini risalah keadilan. Risalah Islam ini risalah yang menyatukan dan penuh dengan rahmah kasih sayang. Dan ini harus diterapkan. Semasa pendalam pendidikan kepada ibu bapa dengan kasih sayang, dengan anak, saudara-saudari, kawan-kawan kita, apalagi dengan guru-guru dan syekh-syekh kita, dan dengan kenal sahabat handai kita termasuk yang bukan Islam. Negara ini dalam simpang siur. Di satu pihak, sebaik saja sebut Islam, dia terus melenting. Bila saya sebut, JAKIM harus menasihat kerajaan dalam semua bidang. Apa salahnya? Ada yang melenting. Maknanya ada usaha untuk menghasut, menjeluduk program-program Islam. Di mana salahnya? Bukan kita suruh buat zalim. Kita suruh legakkan keadilan. Kita faham hak bukan Islam. Kita hormati mereka. Bukan saja sekat tasamuh, kita faham semangat dan ruh la ikraha fid din. Tetapi jangan dia bawa pandangan barat Islamofobia. Saya kata benci, tak boleh sebut Islam. Setelah sebaik Islam dah jadi macam ISIS dan Al-Qaeda. Itu satu pihak. Dan kita harus berdepan. Sebab itu anak-anak Huffaz ini harus sedia menguasai Islam yang sebenarnya. Di satu pihak yang lain, yang bawa Islam dengan penuh kebencian. Orang lain semua buruk. Semua kelompok-kelompok jahat ini. Kalau nampak ada Tuzi Zahid, tak ada nampak lain, jahat semua. Tak ada kebaikan. Kalau kerajaan, jahat semua. Yang baik hanya kabilah dan kelompok mereka. Ini jenis asabiyah yang akan merosakkan sendi kekuatan masyarakat. Jadi kita terpaksa berdepan dengan dua tarikan ini. Di satu pihak yang benci Islamofobia, maknanya tak boleh langsung sebut Islam. Yang satu lagi, mereka saja kelompok Islam
yang lain semua sesat dan jahat dan zalim. Padahal kalau tanya, pernahkah ada program Hufaz seperti ini dan peningkatan mutu pendidikan Islam seperti mana diterapkan dalam Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi? Pernahkah ada usaha menyekat syarikat-syarikat Israel yang berniaga di Malaysia? Sehingga tahun lalu masih ada kapal-kapal Zim Israel masih menggunakan pelabuhan kita. Siapa perintah semasa itu? Siapa perintah sebelum itu? Mengapa tidak ditanya? Mereka semua jadi baik, yang jahat kita. Kerana kita, jemaah menteri, memutuskan mulai tahun lalu 2023, semua kapal yang dibawa dari Israel diharamkan menggunakan pelabuhan di Malaysia. Saya bawa contoh-contoh ini supaya anak-anak faham. Sementara kita belajar, tidak terlepas daripada pengaruh-pengaruh begini. Jadi guna kewarasan, balik kepada pangkal, apa dia asas pendidikan dan latihan yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Muzammil Mudaththir, apa? Apa dia? Bangun. Kita ini lemah, kita ini lalai, kita ini tidur, kita ini dalam keadaan separuh sedar. Itu pengajarannya dari kalangan mufassir. Qum fa'andhir, bangun dari tidur kita, bangun dari kelalaian kita, bangun dari kejahilan kita. Untuk apa kita bangun? Warabbaka fakabbir, untuk tunduk akui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan kebesaran penguasa, bukan kebesaran orang berharta, bukan kebesaran mana-mana manusia. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, kalau benar wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, bersihkan jiwa rohani diri, barulah boleh kita bawa perubahan. Saya percaya ustaz-ustaz, syekh-syekh di mahad-mahad yang pelbagai ini lebih alim, lebih arif daripada saya. Tapi sekarang saya menyampaikan, ini hasrat kita. Ini hasrat kerajaan madani. Ini yang kita usahakan dalam keadaan keterbatasan yang ada. Dan percayalah, insya-Allah, sekiranya anak-anak terus usaha, jangan putus mendoakan supaya negara kita ini dan landasan yang baik, ekonominya meningkat, ringgitnya kuat, pelaburannya datang, supaya kita boleh memberikan peluang pekerjaan dan bantuan yang lebih bagi kebangkitan rakyat termasuk Islam. Jadi semua urusan ini penting. Saudara Datuk Si Zahid sebut tentang Tibet. Mengapa kita perlu Tibet sekarang? Kerana pelabur datang. Kerana Malaysia dijadikan medan terpenting di Asia Tenggara untuk semiconductor, teknologi tinggi. Dan lepas ini pula artificial intelligence. Ini semua memberi peluang, dan kita tidak mahu anak-anak muhaffaz ketinggalan. Maka sebab itu beliau menekankan terus menerus supaya ada kerjasama semua kementerian ini, saling menteri kementerian, bukan saja di Jabatan Perdana Menteri, bukan saja di JAKIM. Untuk anak-anak huffaz, semua kementerian terlibat memberi ruang supaya anak-anak huffaz dapat bertapak, pertama sebagai huffaz, kedua sebagai pekerja yang mahir dalam negara kita tercinta. Mudah-mudahan anak-anak, ya, jangan putus doa, jangan putus doa supaya kita selamat.
selamat dalam pertarungan ini daripada musuh-musuh yang menekan kita sampai tak boleh bercakap soal Islam, sampai tak boleh bercakap soal Gaza, sampai tak boleh bicara soal program Islam, sampai tak boleh bicara soal kedudukan JAKIM. Tidak boleh. Itu satu pihak. Dan satu pihak lagi yang menanamkan Islam melalui kebencian, menolak semua yang lain dan mengisyarkan jahat dan dajjal kepada semua yang bukan kelompok mereka. Saudara-saudara, selamatkanlah negara kita dengan membawa mesej dari salah Islam yang baik. Ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.